Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. So in today's class, kita akan masuk chapter yang ke-8. Boleh refer kepada nota you all. Bermula muka surat 75. Okay, sebagai permulaan, okay, jom kita tengok apa yang ada dalam bab ini kalau ikut SLT, okay, Student Learning Time. Untuk bab ini adalah 8 jam di mana kita ada berapa subtopik? Okay, kalau you tengok banyak page tu, okay, sampai muka surat 85. So ada 10 page. Dan untuk final nanti, daripada 30 soalan, bab inilah yang akan keluar tak silap saya 5 ke 4 soalan. 5 soalan tak silap. Sekejap saya tengok. Okay, bab sebelum ni pun antara bab yang banyak markah. Nanti berkenaan dengan bilangan soalan mengikut bab ni, saya akan share kemudian lah. Okay, bab sebelum ni recombinant untuk final nanti, bukan esok eh. Esok UPS 3 tu, 4 soalan bab mutation, 4 soalan bab recombinant. Tapi untuk final nanti berbeza sebab total soalan kita 30 soalan. So bab reproduction ini ada 5 markah. Nampak macam sikit eh, tapi you kena ingat 5 markah tu adalah daripada 30 soalan. So bab ini merupakan bab yang agak penting lah. Okay, di mana untuk final nanti soalan yang ditanya adalah soalan RSC 3. Saya dah cakap dah semalam. Okay, so ada 4 sahaja subtopik yang kita akan cover. Di mana untuk yang pertama ni, as the reproduction in plant and animal, secara introduction tentang plant dan animal reproduction kita akan cover hari ini. Okay, itu 8.1, definition, jenis-jenis dan sebagainya. Okay, saya juga akan masuk sedikit berkenaan dengan sexual reproduction in flowering plant, di mana kita tengok balik struktur flower. Itu untuk objektif hari ni. Tapi dalam minggu ni, kita aim nak selesaikan 8.2 ni, di mana kita akan bercerita pada hari Rabu esok lepas UPS, saya akan sambung satu subtopik. Dan pada hari Jumaat, saya akan cover lagi dua subtopik tu lah waktu tutup. So kita akan habiskan plan pada minggu ni. Sebab bermula minggu depan, kita akan bermula kelas hybrid. So nanti saya akan bagi tahu perancangan saya. That one kita akan masuk pula 8.3. Di mana 8.3 ini dia lebih kepada human reproductive system. Yang mana dikatakan sebagai organ pembiakan untuk male dan female. Dan apakah proses yang berlaku dalam penghasilan sperm, proses yang berlaku dalam penghasilan ovum. Okay, dan kita akan belajar sedikit detail tentang female reproductive cycle juga. Selepas belajar structure oogenesis penghasilan ovum, female reproductive cycle dan hormon, serta yang terakhir adalah 8.4, bagaimana proses fertilization dalam human berlaku. Apa proses-prosesnya. Okay, kalau sebelum ni keseluruhan bab ini memang favorite menjadi soalan untuk soalan structure dan short essay. Walau bagaimanapun bila dia keluar bab proses tapi dalam bentuk objektif, mungkin you kena tahu turutan proses, you mungkin kena tahu juga berkenaan dengan satu turutan proses lah. Yang kedua adalah berkaitan dengan term-term penting. Nanti kita akan juga berkait dengan hormon dan role of hormon. So dalam bab ini ada banyak terminologi. So mungkin saya akan selitkan antara sesi-sesi kelas kita ni nanti dengan latihan-latihan ataupun game yang akan bantu you untuk kuasai terminologi penting. Menggunakan crossword ke dan sebagainya. Okay, tu sedikitlah briefing berkenaan dengan topik ini. So saya akan present screen sekarang. Okay, dah boleh nampak slide saya ke? Slide saya tak banyak pun hari ni. Kalau you tengok, slide saya hari ni ada 4 slide sahaja. Ini aim kita pada hari ini. Okay, so boleh nampak ke anak-anak? Boleh respon saya? Boleh, madam. Alright. So you all boleh refer pada nota you all. Okay, slide madam ni nanti madam boleh share sebab hari ni madam menggunakan my viewboard. Okay. So yang pertama sekali berkenaan dengan proses reproduction. Reproduction ni dalam bahasa Melayunya ialah pembiakan lah. Okay, so macam mana satu organism itu boleh menambah bilangan
keturunan dia atau memastikan kemandirian spesies dia, continuity of dia punya spesies. Okay, so first sekali, apa yang kita perlu tahu ialah type of reproduction. Di mana ada dua jenis reproduction yang utama. Yang pertama kita panggil sebagai asexual reproduction ataupun yang kedua adalah sexual reproduction. Okay, kita menjalankan jenis reproduction yang mana? Ha, siapa tahu? Dua-dua, salah satu. Ha, sexual reproduction. Kenapa kita punya sistem pembiakan dikatakan sebagai sexual? Okay, ha, kat sini Madam bagi contoh human. Di mana untuk jadi kita, let's say inilah kita. Okay, kita ni diperbuat. Okay, daripada sperm ayah. Okay, ayah 2N. Ha, yang mana yang sebelum ni Madam bagi tahu 2N sama dengan 46. Tapi dalam sel pembiakan ayah, okay, dekat kawasan testis akan berlaku proses penghasilan sperm. Kita akan belajar juga menghasilkan sperm yang N. Di mana sperm ini hanya bawa separuh dari maklumat genetik yang ayah wariskan sewaktu meiosis tu menjadi sperm. Manakala mak pun sama, 2N sama dengan 46. Dan sewaktu dalam ovari berlaku proses penghasilan ovum dan ovum yang dihasilkan adalah N sama dengan 23. Melalui proses fertilization, by chance, sperm akan bertemu dengan ovum dan berhasillah ni embryo dah bentuk macam ni ni. Sorry. Embryo. Tapi sebelum jadi embryo sebenarnya dia jadi zygote dulu. Yang bersifat 2N. Tapi biasanya masa zygote ni dia satu sel je. Bila embryo dia dah ada number of cell. Dan bila dah dilahirkan, dia akan jadi baby lah. Yang 2N di mana 2N dia sama dengan 46 semula. Sebab dapat separuh dari mak, separuh dari ayah. Okay. So, apabila proses reproduction ini involve fertilization between male and female gamete. So, you kena tahulah siapa gamete dekat sini. Okay, gamete yang kita maksudkan ni, kalau male adalah sperm. Kalau female adalah ovum. Okay, ini dalam human. Dalam plant, kita akan belajar dalam minggu ni siapakah okay, male gamete dalam plant. Adakah pollen ataupun ada benda lain. Dan dalam female plant pula, apa strukturnya? Adakah embryo sac ataupun ada sel yang kita represent sebagai gamete. Okay, bukan the entire structure. Samalah. Macam pada ayah, the entire body of father and mother sebenarnya semuanya 2N. Kecuali pada gamet yang dihasilkan dalam organ pembiakan. Even organ pembiakan male and female itu pun, ovari dan juga testis itu sendiri 2N. Tapi sel yang dihasilkan di dalam dia yang bersifat N ataupun N ni kita panggil apa? Haploid. Okay? Tapi macam mana pula jenis reproduction yang kita panggil sebagai asexual. Okay. So untuk asexual, dia melibatkan reproduction that does not involve fertilization between male and female gamete. So saya akan tunjukkan beberapa contoh. Macam dalam gambar ni dia tunjukkan unicellular organism. Macam dalam gambar ni contohnya adalah amoeba. Dia unicellular. So dia tak ada nak cari ameba jantan dengan ameba betina mating. Tidak. So macam mana cara dia nak tambah bilangan dia untuk reproduce, untuk memastikan kemandirian spesies dia? So caranya adalah dia akan buat asexual reproduction. Dia tambah bilangan organism tapi tanpa melibatkan fertilization. So contoh jenis asexual yang yang dilakukan oleh ameba ini sebab dia menghasilkan equal cell. Sel yang terhasil tu sama besar, sama bentuk, sama maklumat genetik ini yang kita panggil sebagai binary fission. So ada juga organism, dia tak mengalami belahan dia dua.
Okay, dari satu organism dia belah jadi dua. Dari itu belah lagi dua. Itu binary fission. One example of asexual yang tidak involve fertilization. Ada juga macam contoh hydra, dia tak divide jadi equal size. Dia jadi macam extension, macam tunas. Ini yang kita panggil sebagai budding, penunasan. Ataupun macam pokok potato ni kan, daripada tuber, ubi dia. Ataupun daripada kadang-kadang rebakkan akar. Ataupun rebakkan macam strawberry tu kan. Dia ada macam satu tangkai memanjang, kita panggil stolon. So ini dikategorikan sebagai vegetative propagation. So ini kita nak tengok kejap lagi dengan lebih detail. So semua jenis ni, ada enam sebenarnya yang kita akan tengok, does not involve fertilization. So the major difference between sexual dengan asexual hanyalah perkataan does not dengan involve. Does not involve ataupun involve fertilization. Di mana bila fertilization berlaku, male gamete mesti bertemu dengan female gamete. Male dengan male tak jadi. Female dengan female tak jadi. That is not fertilization. Tapi kalau tak berlaku fertilization tapi dapat hasilkan offspring yang baru, anak yang baru, individu yang baru, itu dipanggil asexual. Okay, dalam asexual ada point dalam nota you juga. Okay, they do mention about offspring anak, okay, offspring anak derived from single parent. Daripada satu organism sahaja boleh terhasil sel-sel anak. Itu kelebihannya. Okay, so ini sedikitlah nota macam mana proses anak terhasil dari mak dan ayah. Okay, kat sini adalah sedikit daripada sumber rujukan international lah. Okay, kalau reproduce sexually, okay, kalau madam boleh besarkan sikit sekejap. Okay, kita nampak kat sini. When the organism reproduce sexually, each parent akan contribute dia punya half of DNA. Okay, half of dia punya DNA of their offspring. Yang tadi 23 tadi lah. The male provide the sperm. So sperm ini adalah gametnya untuk male. While female provide the egg. Okay, so kalau kita tak panggil egg. Biasanya human kita panggil ovum. Okay, bring out variation. Mana datang variation ni? Kita dah belajar dah sebelum ni. Masa proses meiosis, boleh berlakunya proses crossing over. Boleh berlakunya independent assortment. So dalam gamet itu sendiri, dia dah tak exactly sama dengan yang mak ataupun ayah. So bila bergabung, lagilah ada variation. So that's why kebanyakan you all adik-beradik, you perhalusi adik-beradik you, okay, saudara mara you, adik-beradik mak ayah you, adakah muka dia sama sebiji? Kecualilah dia tu kembar seiras. Okay, biasanya ada iras, mana-mana yang adik-beradik dia rupa sama je. Mungkin dalam pewarisan dia crossing over dan independent assortment tu kurang berlaku. Dia banyak dapat. Dia seiras mana? Lebih seiras ayah ke? Macam mana? Tapi kalau ada mix up, mata ni macam mata mak, hidung macam hidung ayah, warna kulit macam mak. So dekat situ berlaku the variation of trait ini. Tapi ini semua tidak akan berlaku sekiranya that organism reproduce sexually. Sebab daripada single parent, dia tak mate. Dia tak berlaku mating, tak berlaku pertemuan antara male gamete dengan female gamete. Tak. Okay, so dia exact complement of DNA. So anak tu nanti, kalau maknya itu, anak tu akan dapat the exact copy of DNA. Sama, sebiji. Okay, dan dia akan involve lah proses-proses seperti budding, binary fission ni dipendekkan, fragmentation ataupun regeneration, parthenogenesis, vegetative propagation. Adalah contoh-contoh organism di sini. That's why madam bagi contoh ini. Okay. So itulah sedikit yang madam nak, sorry. Madam nak highlight berkenaan dengan kita punya subtopik ini. Okay, untuk next part. Ini adalah contoh-contoh
type of asexual reproduction. Tadi dekat sebelah pun you boleh tulislah contoh. Sebab dekat kita punya nota ni, dia kosong je macam ni. Nama-nama proses je. Tapi kita nak bagi you orang kata vision sikit. Boleh bayangkan apakah proses-proses ini. Okay, so madam akan zoom kepada certain process. Okay, kalau parthenogenesis. Okay, kita boleh tengok parthenogenesis ini dalam serangga tertentu. Contohnya aphids macam kutu tu. Ataupun B, ataupun ada beberapa organism lain. Di mana dalam organism ini dia boleh ada telur yang haploid. Dia single parent, dia tak mating, dia tak menghasilkan sperm and ovum. So dia menghasilkan telur. Tapi telur dia boleh jadi telur haploid and ataupun telur diploid. Contohnya macam ni, queen. Sebab tu orang kata queen bee ni, dia tak ada king bee ya, queen bee. Nanti madam ada bagi, nanti madam nak share satu video. Ini pengetahuan am lah, dia tak adalah keluar exam. Tapi bolehlah you tahu cerita, kisah macam mana queen bee ini. Walaupun queen bee ini masa dia baby-baby, dia tetap dibesarkan oleh pesuruh dia, hamba-hamba dia yang kita panggil drone. Okay, so queen bee ini menarik eh, cerita dia tadi madam baca. Okay, dia 2N dan dia boleh mengalami meiosis dan menghasilkan telur. So telur dia akan jadi katalah 2N32. So telur dia boleh jadi 32 bagi 2 berapa? 16 kan? So akan jadi eggs dia. Sekejap. Ada cutting. Ini baru like, tadi baca. Okay, dia ada eggs. Di mana eggs dia ni N sama dengan 16. Okay, haploid lah. So kalaulah eggs ni tidak di mengalami apa-apa fertilization, tidak ditetaskan, dia akan tetap menetas dan menjadi haploid organism yang kita panggil sebagai male drone ni. Inilah orang kata pekerja-pekerja lebah ni yang pergi dekat bunga, ambil madu, pergi hantar kat sarang. Ini semua adalah pekerja ni, kita panggil drone. Di mana diorang ni semua, body ni adalah N. Queen tadi 2N. Tapi drone ni dia tak boleh menghasilkan queen. Macam mana drone boleh menghasilkan queen? Tak boleh lah. Cuma drone ini sendiri dia boleh menghasilkan telur dia. Okay, dia matured. Dia ni male tau, menghasilkan telur dia tapi bukan secara meiosis sebab dia dah haploid. Okay, so dia menghasilkan telur secara mitosis. So sekiranya telur dia menetas terus, dia jadi drone balik lah. Tapi kalau telur dia ni difertilize oleh female gamete, dia akan jadi diploid. Diploid female. Yang banyaknya diploid female lah. Tapi dari ramai-ramai diploid female ni, ada satu yang akan jadi royal. Jadi queen yang baru. Caranya apa bezanya? Mana-mana female drone ini yang ada tendensi untuk makan lebih banyak. So yang jaga diorang ni memang drone ni lah. Nanti dalam video tu you akan tengok. So nak cakapnya, case parthenogenesis ni bukan yang part ni. Dia part ni. Di mana ada telur yang sebelum di-fertilize pun dia boleh menetas menjadi organism dan organism ini survive. Dia adalah new offspring. Itu je lah yang you perlu tahu. Dan example dia kat sini yang madam tunjuk ni adalah bee. Lebah. Boleh jadi juga spesies kutu. Ini juga contoh kepada parthenogenesis. Okay, maknanya haploid egg dia akan hatch, menetas menjadi new organism yang haploid. Dan dia boleh hidup dalam keadaan haploid. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah sporulation. Okay, sporulation ini banyak berlaku pada spesies seperti kulat ataupun cendawan, panggai kita panggil. Panggai ni kulat lah. Okay, dan gambar yang you tengok ini adalah example. Rhizopus ini adalah kulat roti. Apa kulat roti? Roti you yang expired tu, yang tiba-tiba ada nampak debu-debu warna kelabu tu, kalau you letak under mikroskop,
you akan nampak sebenarnya ada banyak jaring-jaring this one. Dari this one akan tumbuh satu tangkai dan akan ada bulat. Dalam struktur bulat ni akan ada banyak bintik-bintik kecil. Bintik-bintik inilah kita panggil spor. So sekiranya kantong yang ada spor ni pecah, spor ni jatuhlah pada permukaan yang lembap, dia akan grow. Menjadi the new kulat. So maknanya sebab tu kalau benda-benda yang berkulat, okay, spor dia ni kalau land pada tempat yang lembap, dia boleh grow. Jadi jangan bunga orang pergi cium kan? Tak apa, sebab bunga dia reproduce bukan melalui spor. Tapi kalau kulat, oh comelnya kulat ni pergi hidung. Hidung kita ni lembap, mau tumbuh cendawan dalam hidung. Okay, so benda berkulat. Ataupun kadang-kadang ada sesetengah kita dapat infection kat mata lah, dekat hidung, kat telinga, disebabkan kita pegang dan spor ni dia melalui angin. Dia boleh land kat mana-mana. Pegang benda yang kotor, lepas tu kita gosok mata kita. So bila dia land kat tempat tu mungkin boleh ada jangkitan fungus atau sebagainya. Okay, sebab itu cara dia membiak. Dia tak perlu fertilization. Spor ni land je, tempat tu sesuai dia tumbuh. That is asexual reproduction, sejenis sporulation. Melalui penghasilan spor dan spor tu akan grow jadi new organism. Ataupun, ini contoh hydra. Selain hydra, contoh lain daripada hydra adalah yeast. Okay, di mana organism ini, mungkin kita tak nampak dengan mata kasar. Cara dia nak hasilkan individu yang baru adalah secara budding. Okay, daripada main body akan tumbuh, start tumbuh. Ataupun kalau you tengoklah, ada setengah plant, plant contohnya macam halia, kadang-kadang kentang, dia ada budding. Tapi dia ada juga cara lain untuk dia tumbuh. So itu adalah ke arah asexual reproduction, untuk dia hasilkan new individu. Cuma kalau unicellular organism macam ni, bila dia budding dia akan hasilkan organism yang exactly the same macam dia. Tapi kalau potato tu, dia tak terus hasilkan potato. Dia akan bertunas. Kalau you tanam, dia boleh jadi pokok potato. Tapi itulah contoh tunas lah. Tapi bukan tunas bunga eh. Tunas bunga dia dikira seksual. Sebab untuk terjadinya tunas bunga, kena berlaku fertilization. Okay. Alright. So yang seterusnya adalah binary fission. Ini yang kita cerita tadi. Sekiranya dari satu parent organism, dia boleh menjadi dua. Dan dua itu exactly the same maklumat genetik, bentuk, shape dia sama, equal. So itu binary fission. Kalau budding tadi dia tak equal size. Mungkin dia jadi kecil. Nanti baru dia develop. Yang ni memang exactly. Dan pada satu binary fission, dia sebab tu dipanggil belahan the dua. Dari satu dia akan jadi dua dulu. Dia tak boleh dari satu terus jadi empat. Satu jadi dua. Dua tu pula pecah pula dua lagi baru jadi empat. That is binary fission. Yang you wajib tahu nama-nama dia ni. Example ni you tak perlu ingat secara detail pun. Okay. Dan ada juga Allah ciptakan organism yang special. Contohnya macam bahagian cicak ni. Cicak bukan the entire body eh. Hanya pada bahagian ekor. Ini contohnya cicak gecko. Tapi ada juga cicak biasa pun sama. Okay. Apabila bahagian ekor ni terputus, okay, due to certain time, kalau macam cicak gecko ni dia ambil masa 22 minggu. Dia boleh hasilkan balik dia punya ekor yang baru. Sebab kadang-kadang kita tahu cicak ni waktu bila dia putuskan ekor dia. Okay, waktu dia rasa terancam kan. So dia akan putuskan dan lari. Okay, so dia boleh tumbuh balik. Ataupun starfish. Okay, starfish sekiranya dia dicederakan, okay, dan tinggal certain part, sebab sebenarnya setiap bahagian ni dia dah ada dia punya the complete organ dia. Jadi dia boleh regenerate balik bahagian yang terputus tu. Kalau macam ni you tengok this part dia terpotong kat situ. So this one akan develop dua ni, this one akan develop tiga ni. Okay, selain daripada itu apa dia? Baru-baru ni madam ada tengok di Netflix, ada satu dokumentari di mana satu fotografer yang dah give up dalam dunia hasilkan filem. Dia pergi kat satu pulau dan dia filem kehidupan octopus. Okay. Ada one time tu, octopus tu diserang oleh shark dan shark tu makan satu daripada dia punya tentacle. Okay. Dan after dia certain dormant time, bila dia makan cukup, start tumbuh balik.
tentacle yang hilang tu, dan due to certain time dia akan sampai sama macam ni lah. Dia tumbuh sikit dulu, lama-lama baru dia sampai actual size dan boleh function macam biasa. So that kind of orang kata process regeneration, process of, dia bukan, kalau macam this one, dia bukanlah reproduction untuk hasilkan organism baru, tapi untuk generate, okay, body part yang hilang. Kalau kita human tak adalah, kalau you putus jari, putuslah. Okay, kalau tak boleh sambung memang tak ada regenerate. Kita tak ada this ability to retain the regeneration. Dan yang terakhir adalah vegetative propagation. Okay, untuk vegetative propagation ini, dia hanya relevant untuk plant. So ada tiga jenis sebenarnya vegetative propagation. Contohnya kalau strawberry, this one adalah the main pokok yang ada akar. Tiba-tiba ada satu urat panjang tumbuh. Ini yang kita panggil sebagai tadi mana kata stolon. So bila stolon ni tumbuh, tiba-tiba kita nampak ada macam structure akar-akar yang baru. So dari yang ini, dia akan attach pada tanah dan dia boleh tumbuh jadi pokok yang baru. So macam tu je. Walaupun tidak melibatkan fertilization. So ciri ini sangat penting sekiranya keadaan persekitaran tu tak sesuai untuk dijalankan sexual reproduction, plant ni boleh jalankan sexual reproduction. Tapi kalau tak sesuai, dia masih lagi boleh hidup melalui vegetative propagation. Kalau nak ingat, vegetable kan? Veggie-veggie ni dia melibatkan plant. Okay, sama juga dengan kentang. Kalau kentang ni cara dia adalah tuber. Kalau this one stolon lah. Maknanya ada akar dari atas tanah, merebak dan boleh tumbuh jadi pokok baru. Kalau tuber, dia lebih daripada akar ni, dia membengkak menjadi structure yang kita katakan sebagai buah. Okay, sebenarnya dia adalah structure akar yang mengumpul hasil fotosintesis dia pada bahagian akar yang membengkak. Tuber ni contoh dia adalah potato, okay, dan juga iron bulb. Iron ni, iron pula, onion, bawang. Okay, so dari sini pun dia boleh bab. So sebab bawang, kalau bawang kita beli kat kedai tu, kadang-kadang kita nampak dah tumbuh tunas kan, you tanam. So bab ini akan bagi sumber makanan sampai dia boleh buat fotosintesis, so tumbuh jadi pokok yang baru. So ini beberapa contoh. So dalam you punya learning outcome, dia tak sebut pun yang you wajib hafal definition atau mampu untuk terangkan. Tapi at least you tahu nama-nama 6 jenis asexual reproduction ini. Okay, and after that mungkin dia akan bagi contoh organism ke, ataupun mungkin dia buat soalan aneka gabungan. Which of the above type of asexual reproduction is correct? So mungkin nanti dia akan letak benda-benda lain. Mungkin binary fission, dia buat binary fusion. Kena hafallah betul-betul 6 nama ini. Penerangan detail tak perlu. Cukuplah untuk ingat example-example ini untuk 6 jenis asexual reproduction. Okay, dah habis dah first part, di mana apa dia sexual reproduction, apa dia asexual reproduction. Okay, dalam 8.2, okay, senyap je semua ni. Okay, dalam 8.2, sebelum kita masuk kepada proses yang melibatkan sexual reproduction, kita akan belajar dua benda. Pertama, sexual reproduction dalam plant dulu. So sebelum boleh buat sexual reproduction, kita tahu sexual male dengan female gamete akan bergabung. So kita kenalah belajar struktur dulu. Struktur mana yang dikatakan male, struktur mana yang dikatakan female. Dan dekat that structure, apa proses yang berlaku? Menghasilkan gamete tu dulu. Dan barulah proses fertilizationnya. So, inilah yang kita akan belajar dalam minggu ni. Ni kita akan ulang kaji balik struktur plant, yang mana reproductive structure, yang mana accessory. Okay, dan apa proses penting dalam nak cerita the entire process? Yang pertama adalah macam mana nak menghasilkan male gamete dan pollen grain. Mana structure male? Apa yang berlaku untuk menghasilkan pollen grain? Di mana dalam pollen grain inilah akan developnya male gamete. Ini satu proses yang kita akan tengok dengan detail. Yang kedua, female pula. Dekat flower, which part adalah female structure? Yang madam kata style, stigma, ovary itu.
So apa proses yang berlaku kat sini dalam nak menghasilkan female gamete? Oh, setiap satu ovul ini akan mengalami meiosis untuk menghasilkan embryo sac. Okay, yang mana yang akan fertilize? Egg cell dengan pola nuklei. Ha, itu kita akan kena tahu. Dan berlakulah proses fertilization dalam plant yang kita panggil double fertilization. Kenapa double? Hari tu Madam dah cerita. Ha, so ini benda yang kita akan cover agak laju sebab kita dah belajar. Okay, tapi bukan hari ni. Ha, ni intronya. Tapi untuk hari ni kita akan berakhir dengan this part only. Okay, ini apa yang kita nak cover esok dan lusa. Esok dan Jumaat. Ha, okay, ha, Madam akan bagi handout ni kejap lagi. Dan apa yang penting tentang struktur flower? Okay, dalam nota you, dia dah bagi tahu. Setiap structure ada function dia. Okay, kalau kita tengok ini exactly dari nota kita. Sepal dan juga petal. Okay. Apa itu sepal, apa itu petal? Sepal adalah enclosed, protected, unopening floral bud. Ha, yang mana sepal ni sebenarnya? So, sepal adalah this part yang menjadi sebelum adanya bunga and waktu dia bud, dia adalah structure yang melindungi bud tu. Bahagian bawah ni, sepal. Warna hijau ni. Kalaulah waktu dia dalam bentuk orang kata katalah dia tunas, dalam ni baru ada petal kan. Dia ni waktu bud, dialah yang melindungi. This one is sepal. Waktu dalam keadaan bud. Tapi bila dia dah grow, bunga dah dah kembang. So structure yang dalam yang dilindungi ni akan jadi petal. Often brightly color attract animal pollinator. So bunga ada macam-macam warna, macam-macam bau. Okay, because of okay, dia memainkan peranan secara indirect terhadap proses fertilization itu sendiri. Apa dia buat? Okay, so ini dua structure. Yang lain-lain pun, okay, ada juga contoh tangkai ni kita panggil pedicel. Ataupun ada setengah buku dia panggil apa stalk. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Okay, sama je. Okay, pedicel ataupun stalk. Tangkai. Attachment site, bahagian female reproductive structure dengan sepal tadi kita panggil receptacle. Okay. So yang lain-lain pula merupakan reproductive organ. So pistil ataupun dalam nota you kita panggil sebagai carpel. Dan juga satu lagi ini yang kita panggil sebagai stamen. Okay. So apa dia pistil dan stamen ini? This one adalah female reproductive structure. Dan stamen ini adalah male reproductive structure. Apa yang ada dalam dia? Kalau pistil atau carpel, kena ada stigma. Kena ada style. Kena ada ovary. Stigma, style ni yang macam bentuk leher ni. Dan the entire structure bulat yang bawah ini kita panggil sebagai ovary. Manakala, yang warna kuning ni. Kalau you tengok, dia ada satu structure. Ini kita panggil anther. Dan tangkai dia yang attach tu kita panggil filament. Ini adalah male reproductive structure. Ini yang diceritakan ni. Okay. Oh, tak boleh letak ini stock. Ada buku pakai stock sebab nanti you confuse dengan filament tu. Saya tak panggil stock biasanya. Okay. So yang ni you kena tahulah structure-structure ini sebab bila kita nak bercerita, contoh berkenaan dengan macam mana nak hasilkan main gamete, structure anther dan filament ini yang terlibat. Macam dalam gambar ni. Nampak tak? Ini anther. Ini adalah structure filamentnya. Apa yang berlaku? Dalam anther ni akan ada sel-sel. Apa yang berlaku kepada sel ini sampai dia jadi pollen grain? Itu yang development of pollen grain.
Dari pollen grain, bila dia land on stigma, macam mana dia boleh jadi male gamete, another process. So this part melibatkan this one. Manakala development of embryo sac, tadi kita kata stigma, style dan the entire structure ni semua ni ovari. Tapi di dalam dia boleh ada ovule. Ada tumbuhan, dia ada satu je ovule. Ada tumbuhan macam ni, dia ada 8 ovule. Dalam setiap satu ovule ni akan mengalami proses untuk menghasilkan female gamete. Yang mana female gamete kita? Egg cell. Kalau this one, yang mana male gametenya? Dekat dalam pollen tube ni nanti ada dua male gamete. Ini male gametenya. Egg cell ni female gamete. Ini yang kita akan belajar. Dan macam mana pula male dan female gamete ini akan bergabung dalam proses double fertilization. Barulah struktur ovari tadi akan jadi buah dan ovule tadi selepas mengalami double fertilization akan jadi biji seed. Itu yang kita akan belajar dalam minggu ini. Okay. So untuk next class esok jangan masuk lambat sebab esok sharp pukul 11:30 saya akan bagi link untuk UPS 3. Masa untuk UPS 3 adalah 12 minit. So saya akan buat dalam 15 minit lah plus minus you nak isi form dan sebagainya. So by 11:50 okay, saya target start dalam 11.45 macam tu, saya akan on Google Meet dan kita try nak cover salah satu daripada proses penghasilan gamet sahaja. Satu je. So di Jumaat nanti baru saya cover dua proses. Okay, so tak boleh nak buang-buang masa sebab ini je minggu yang kita masih lagi berkumpul secara ramai-ramai. Lepas ni dah pisah-pisah. So saya nak habiskan plan supaya lepas ni boleh rancang untuk human pula. Okay, so I guess that's all for today.